kita masyarakat ya, dan tidak kalah pentingnya saat terdampak kejadian dan pasca terdampaknya, yaitu trauma healing. Nah, di trauma healing ini tidak boleh kita lupakan bahwa untuk pemulihan keseharian mereka yang berkaitan dengan kerjaan, rumah yang mungkin hancur, semangat untuk hidup kembali, semangat untuk berkiprah lagi, melanjutkan hidup, ini yang tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu, trauma healing dengan melibatkan beberapa fakultas, khususnya fakultas psikologi, kemudian juga psikiatri, sangat-sangat penting.